semuanya, balik lagi ke channel YouTube Mas Fen. Dan di video kali ini saya melakukan pengiriman unit Katana yang kemarin sudah saya review dengan metode buka harga net. Nah, buka harga net 43.500. Dan mobilnya ini bisa di-shoot ya. Mobilnya ini terjual ke Yogyakarta. Dan kali ini karena kemarin itu posisinya head unit mati, makanya kita benerin dulu di toko head unit. Dan ini lagi dipasangin biar nanti mobilnya tuh tinggal pakai mesin oke, body oke, audio oke, AC juga oke. Oke, pokoknya ikuti terus perjalanan kita untuk kirim unit Katana tahun 95 43.500. Oke, jadi proses pembetulan audio sudah beres. Sekarang ini kita langsung ke Jogja buat kirim si Katana. Oke, kita sambil bikin konten di jalan untuk proses pengiriman mobil. Oke, jadi tadi kita sudah benerin untuk audionya dan alhamdulillah mobil ini terjual dengan metode kita buka harga tuh dijualan harga net. Jadi kemarin yang belum nonton videonya, Katana tahun 95 ini saya buka harga di 43.500.000 rupiah harga net. Jadi untuk kondisi mobilnya seperti apa, buat yang belum nonton silakan tonton videonya. Dan alhamdulillah mobil ini sudah ter DP dan orangnya juga sudah lihat dan suka, dan kita ini pengiriman ke Yogyakarta. Yogyakarta di daerah Maguwo. Nanti kita sekalian jajan di sana, beli tongseng tengkleng gajah ciri khas Jakal kilometer 9. Oke, jadi nikmati terus perjalanan kita menuju rumah calon pembeli Katana tahun 95 ini. Untuk mobilnya ini masih enak sekali. Jadi ini dia, kita perjalanan sampai karena cuaca mendung, jadi saya sengaja nggak pakai AC, tapi AC mobil ini dingin. Tapi karena cuaca sudah dingin di luaran, ya kita tidak pakai AC. Karena di Magelang ini baru aja hujan dan baru aja juga reda hujannya. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Katana GX tahun 95 sudah terjual, dibeli oleh Mas Nanang. Untuk yang pengen subscribe channel pendidikan, silahkan subscribe channelnya Mas Nanang. Siap. Kusuma, beliau adalah dosen, jadi channelnya adalah tentang pendidikan. Thank you ya Mas. Semoga mobilnya awet. Kita lanjut balik dulu. Waduh, starter ya Allah, akhirnya. Oh enggak. Oke. Itu kita lurus saja, langsung kanan. Lurus aja kanan. Yes. Oke. Okay. Alhamdulillah. Katana sudah sampai di rumah. Alhamdulillah. Mas Nanang. Oke. Okay. Thank you. Jadi itu kemarin metodenya adalah kita itu jualan dengan metode harga net. Mas Nanang, semoga semakin jaya. Doa bidoa. Doa bidoa pokoknya. Oke, okay, kita sekarang cari makan, yaitu kita bakalan makan di tongseng yang tongseng, tengkleng, sate klatak yang cukup murah di Jogja. Buat teman-teman yang liburan ke Jogja, recommended. Ini timurnya Stadion Maguwo, itu tempatnya di Sate Pak Ateng. Nah,
kita langsung ke Sate Pak Ateng, harganya top murah meriah.